Adakah kena ulang semula Fatihah jika bersin atau batuk dalam solat? Dengar baik-baik. Hari itu ada orang kata siapa batuklah semayang batal. Siapa yang bersin dalam semayang batal. Perkataan itu batil, salah, tak betul. Yang betulnya perbuatan yang membatalkan solat ialah perbuatan ikhtiariah. Perbuatan manusia ada dua, satu dipanggil ikhtiariah, kita sengaja buat. Satu lagi perbuatan dipanggil iktirariah, yang tidak sengaja. Perbuatan tidak sengaja ini seperti bersin, seperti batuk. Faham lagi? Nah, perbuatan ikhtiariah yang batal ini sengaja batuk. Ha, dia tengah semayang, tengok awet lalu. Ha, ha, mengeluarkan bunyi, dah, nah, batal tak sengaja? Batal. Tapi kalau terbatuk, tidak batal. Cuma jika kita batuk di tengah ayat menyebabkan bunyi ayat itu rosak, wajib diulang akan ayat daripada awal ayat sampai ujung. Contoh ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat surah Fatihah. Okey? Maliki Yaumiddin. Faham? Maliki Yaumiddin. Ada tak turun daripada daripada langit itu Maliki Yaumiddin? Ada gitu? Tak ada. Maka yang kita wajib baca Fatihah seperti yang turun daripada langit. Faham lagi? Yang turun dari langit itu Maliki Yaumiddin. Maka ulama kata wajib kena ulang ma semula sampai din. Kerana tengah tadi ada batuk, rosak bunyinya, maka wajib kena kata semula Maliki Yaumiddin. Ha. Tapi kalaulah pada permulaan ayat sebelum mula lagi atau penghujung ayat, tak mengapa. Contoh Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu, tak apa sambung. Kerana dia batuk pada bukan ayat. Faham tak? Ha, baik. Soalan seterusnya.